jemaah kalau ambil wudhu di sini dia pria. Di sini pengambilannya wudhu. Nah, ini kita lihat. Airnya tetap hidup, nggak pernah mati ya airnya ini, sejuk. Dan di sini juga ada tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok di sini ya. Coba kita lihat. Ini tempat wudhu pria juga ada di dalam ya. Nah, jadi kalau wanita di sebelah selatan, utara, sebelah utara masjid, bagi jemaah yang ingin wudhu, ah di sini dia pria. Nah, di sini juga ada tempat penitipan sepatu. Kita lihat. Nah, ini dia Masjid Al-Hakim. Nah, ini di sini ada sisi luarnya ya, teman-teman ya. Di luar ini wudhu di sini ya. Nah, ini jemaah belakang. Kita lihat ke dalam. Nah, jemaah di sini ya. Ada di sini juga ada tulisan dilarang merokok. Masya Allah. Nah, kita lihat ke dalam. Nah, ini tempat ada teman-teman ya, bagi lansia ya, yang nggak bisa apa berdiri atau duduk, nggak bisa duduk lebih duduk. Duduk ya. Nah, di sini juga di ada tulisan matikan keramaian jika tidak diterapkan. Jadi bagi jemaah kalau usia wudhu, silakan mematikan kerannya ya. Ini tempat wudhunya ya. Luar biasa. Nah, ini kaca ya. Kacanya. Jadi ada tempat penitipan sepatu, barang-barang, sandal. Insya Allah aman. Oke. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.